Ya kalau kita kan sebelumnya udah kumpul juga ya Mas, udah training camp, jadi beberapa hari pun kita campuran dari yang senior, jadi nggak ada perbedaan jauh lah antara buat adaptasi. Iya, karena juga mungkin karena kita sudah melakukan training camp juga ya, jadi chemistry kita sudah saling tahu satu sama lain, jadi nggak ada perbedaan yang signifikan banget. Makanya sejak pertandingan kita melakukan apa yang diberikan pelatih dan kita semua paham satu sama lain. Hernando, kemarin gimana melihat Witan jadi kapten memimpin pas laga lawan gini? Melihat sosok pemimpinannya di lapangan seperti apa? Terus Witan gimana nih jadi kapten untuk pertama kali, rasanya seperti apa dan beban sih jadi kapten kemarin pas lawan gini? Witan dulu mungkin. Kalau saya, menurut saya siapapun kaptennya di dalam lapangan semua berhak bicara, semua berhak saling tegur satu sama lain. Sebagai kapten, menurut saya itu diberikan tanggung jawab lebih sama pelatih, sama kusin, jadi ya saya bisa melakukan yang terbaik di lapangan. Siapapun yang dikampung saya percaya saya tahu itu kita juga di belakang semua dan apapun itu kita semua sudah paham, tapi kapten itu adalah yang memimpin kita di lapangan. Oke. Untuk pesan untuk supporter yang sempatkan waktu lawan Irak ada beberapa pemain yang dibutuhkan bisa-bisa kalau supporter ada pesan khusus nggak untuk supporter ke depannya untuk jangan seperti itu kalau menurut saya kan kita semua sekarang sepak bola kita sedang berkembang hal positif, jadi semoga juga supporter juga bisa mensupport lebih baik lagi, kalaupun mungkin yang lebih positif lagi yang oke ya, bisa kita skip. Sudah ya, kita. Terima kasih. Kita. Terima kasih, Mas. Oke, dah. Hilang, Mas!
Dokter Al.